Bentrok antara massa pendemo dengan polisi terjadi di luar sebuah gedung pengadilan Chile, Senin. Aksi ini dipicu oleh tuntutan hukuman yang lebih tinggi oleh masyarakat untuk seorang polisi yang didakwa telah membunuh putrinya sendiri. Super Blue Blood Moon terjadi pada hari ini, Rabu 31 Januari 2018. Fenomena alam ini terjadi sekali dalam 35 tahun. Aheb Tamimi, remaja Palestina yang ditahan di penjara Israel, merayakan ulang tahunnya yang ke-17 hari Rabu ini. Puluhan warga Palestina ikut berkumpul di halaman penjara Tamimi. Halo, selamat malam pemirsa. Selain tiga informasi tadi, kami akan hadirkan informasi mancanegara lainnya. Bersama saya, Mirfa Suri. Inilah iNews Internasional. Gempa kuat berkekuatan 6,1 pada skala Richter mengguncang Pakistan dan Afghanistan hari Rabu ini dan menewaskan satu orang serta melukai lima lainnya. Gambar yang disiarkan oleh televisi lokal memperlihatkan kepanikan para warga saat gempa terjadi.